Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Junior Bonsai Anting. Kali ini saya akan repotting bonsai serut on the rock, ya guys. Namun sebelumnya ini belum pernah saya review karena ini programan. Jadi intro dulu guys sebelum lanjut ke berikutnya. Dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe jika berkenan atau membantu saya untuk berkarya. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar selalu menerima updatean terbaru dari channel Junior Bonsai Anting. Selamat menonton. Oke guys, ini sudah saya akan repotting serutnya. Serut on the rock yang saya cuma cabang ini guys. Bermula dari cabang saya akan buat bonsai, lalu saya tancapkan di batu. Itu memeluk batu ya guys. Jadi untuk serut on the rock kali ini bukan asli dari alam, tapi saya membuat sendiri karena di sini jarang sekali serut programan. Biasanya serut asli ya. Namun saya belum pernah berjumpa dengan serut di alam yang on the rock asli. Jadi saya milih program sendiri seadanya saja, yang memanfaatkan cabang yang tidak terpakai ini. Jadi saya tancapkan di batu, alhamdulillah cocok dengan batunya dan jadi serut on the rock buatan saya sendiri. Dan untuk repotting kali ini saya memakai media sekam mentah, serintil, kohe, kotoran hewan, pasir, dan tanah secukupnya. Oke guys, selamat menonton, menyimak, dan jika ada kesalahan dalam repotting saya silahkan komen di bawah yang akan memberi masukan, karena repotting ini sangat rentan akan kematian bahan bonsai serut ya, untuk pemula biasanya seperti saya. Namun biasanya kalau sudah pernah akan lebih mudah karena serut itu nggak gampang mati kalau sudah berakar ya. Jadi santai mawon guys. Oke, kita buang polybagnya. Hati-hati guys untuk repotting serut ini. Ini jika akan membuat bonsai sebaiknya gunakan bonsai-bonsai yang biasa saja, namun kita main kreatif saja. Jadi nggak harus yang bagus-bagus untuk membuat bonsai itu, yang penting kekreatifan ya. Jadi bahan apapun bisa menjadi bagus kalau kita kreatif. Oke, ini cuma cabang yang tidak terpakai ya, saya bawa, saya tancapkan ya, alhamdulillah lumayan untuk teman ngopi guys. Oke, jadi pada video kali ini saya hanya repotting ya guys, belum ada video nongkel lagi karena ya belum survei lagi guys, bahannya sudah habis ini guys, alhamdulillah sudah habis. Karena tahun ini besar-besaran para pendongkel-pendongkel zaman dulu zaman sekarang dongkel lagi guys. Oke, untuk repotting hati-hati ya guys, akar-akarnya jangan sampai terputus, hati-hati. Dan media awal jangan dihabiskan guys, biar aman terkendali. Itulah teknik repotting saya, karena teknik repotting serut on the rock itu tergolong mudah daripada yang bukan on the rock. Jadi tanahnya itu yang lebih aman jangan dibuang semua ya guys, sisakan sedikit ya agar tidak terlalu stres nantinya karena direpotting diganti media, karena harus bertahan di media yang baru itu sungguh sangat menyusahkan bagi akar serut. Nah, ini sudah tuh medianya masih ya guys, masih menempel ya. Oke guys, ya sudah kelihatan bagusnya kalau sudah diberi pot. Dan ini saya beri pot itu biar enak kalau nyiram, enggak terlalu membuang air karena di sini sulit air. Entah ini akan jadi gaya apa, kita rawat saja, semoga nanti bisa menjadi yang bagus ya. Itu kalau repotting ya guys, jangan dibuang semuanya ya, itu teknik saya. Kalau enggak mau rugi mati
harus jangan dibuang semua, sisakan untuk akarnya yang masih muda biar dia cepat beradaptasi dengan media yang baru. On the rock ya guys, ini lumayan lah buat koleksi-koleksi saja, dijual pun gak ada yang mau, jadi di koleksi sendiri saja, nanti kalau sudah bagus tinggal temen ngopi lah. Oke guys, gimana kabar kalian guys? Sehat-sehat saja para subscriber saya atau para penonton baru yang belum subscribe, silakan subscribe agar membantu saya atau membantu saya untuk berkarya guys. Satu subscribe membantu saya untuk berkarya, karena ini kegiatan yang sangat positif untuk mengisi waktu luang Anda di rumah ya guys. Jadi membonsai adalah kegiatan positif. Kita cari teman, cari kawan, salam satu hobi. Yo. Masuk guys ya, lalu tambahkan plastik itu guys, plastiknya tadi, biar nanti akarnya bisa enggak, biar menempel sempurna pada batunya ini guys. Oke, ini sesi yang terakhir untuk repotting serut ini guys, karena repotting serut itu gampang-gampang susah ya, karena kadang sembrono saja masih bisa hidup untuk repotting serut ini. Dan jika Anda belum pernah, silahkan jika repotting bolong keadaan bawahnya aja. Kalau pakai karung, bolong bawahnya, masukkan ke pot dulu, nanti kalau sudah subur kembali buang tanahnya dikit-dikit. Itu cara saya guys, tapi yang cara ini cukup efektif guys, masih disisakan tanahnya. Ini juga efektif untuk repotting bonsai serut, karena repotting serut itu juga harus membutuhkan teknik ya. Ya saya aslinya agak ngawur, tapi sudah beberapa kali dan alhamdulillah selamat guys. Sudah 10-an kali lebih guys. Karena ya itu kalau nggak mencoba, kapan lagi kalau. Ini perawatan dongkilan saya ya. Jadi ini bukan untuk maksud untuk menggurui, karena ini adalah rawatan serut dongkilan. Kalau nggak saya yang merawat, siapa lagi? Ini saja mau ditendangin ayam guys. Jadi saya pot ini biar terhindar dari amukan sang ayam barbar. Dan sepertinya ini adalah proses terakhir untuk repotting serut ini. Medianya yaitu kohe campur sekam mentah, pasir ukur-ukur guys, campur tanah secukupnya. Dan ini proses terakhir adalah menyiram ya guys. Dan ini sudah habis, dan maaf saja belum ada video dongkal, belum survei tempat serut lagi. Ini serut-serut masih agak kurusan karena terlalu kurang air, panasnya minta ampun guys. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Karena repotting bonsai serut ini, saya selaku admin juga masih belajar guys untuk repotting serut ini. Jadi jika ada masukan-masukan, silahkan tulis di komentar, atau kritik dan saran langsung saja di komentar. Jangan sungkan-sungkan, santai mawon mas bro, pak bro, om bro. Oke bro, om bro, gimana kabar kalian yang ada di sana? Apakah lagi sehat-sehat saja menikmati hari-hari Anda? Ngopi pagi, ngopi sore. Oke guys, selamat ngopi mania. Sambil nunggu repotting saya selesai, silahkan subscribe yang belum subscribe. Oke guys, ini kayaknya sudah selesai repotting serut. Repotting serut on the rock guys. Oke guys, kita akan bertemu di video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa tersenyum menikmati hari Anda. Oke, bonsai adalah berat guys, mau tersenyum kalau begini. Orang enak banyu guys, larang banyu guys. Gini
Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Ini kayaknya sudah selesai reporting bonsai serunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai mania. Oke guys, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.